Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Fahim Zahar. Pernah tak sebagai seorang pelajar, anda ingin memiliki sebuah ultrabook yang berkuasa, ringan dan tidak perlu membawa pengecas yang berat ke mana saja? Sebenarnya sangat mudah, terdapat banyak ultrabook di pasaran. Tetapi masalah ultrabook ini, harganya kebanyakannya melebihi RM3,000 dan ada juga yang berjecah sehingga RM7,000. Pasti sebagai seorang pelajar, itu berada di luar kemampuan anda. Tetapi Huawei telah menyelesaikan masalah itu dengan kehadiran Huawei MateBook D, iaitu sebuah ultrabook berharga mampu milik di bawah harga RM3,000. Huawei MateBook D adalah sebuah ultrabook yang dijana dengan chip Intel Core i5 generasi ke-8 yang dipadankan dengan memori 8GB RAM dan 256GB SSD yang pantas. Huawei MateBook D ini mempunyai rekaan yang seksi dan mempunyai skrin bersaiz 14 inci. Rekaan bingkainya juga agak nipis dengan nisbah ke badan sebanyak 81% dengan resolusi Full HD. Melalui rekaan skrin Huawei MateBook D ini, anda tidak perlu membeli komputer riba yang skrin besar dan bingkai tebal ataupun yang mempunyai jisim yang berat. Kerana dengan rekaan seperti ini, pengalaman penggunaan skrin anda adalah sangat baik tanpa mengorbankan saiz komputer riba. Untuk membuatkan mata anda terus terkunci pada Huawei MateBook D ini seperti mana anda terkunci pada jodoh adalah rekaan logam penuh yang ada pada komputer riba ini. Mana anda boleh cari sebuah ultrabook nipis dan keseluruhannya adalah logam pada harga di bawah RM3,000. Saya yakin ianya sukar. Rekaan logam ini bukan sahaja nipis, cantik dan menawan, tetapi untuk jangka masa yang lama ianya masih tampak cantik dan sentiasa bersih. Kebanyakan ultrabook mempunyai saiz bateri yang kecil. Tetapi, Huawei MateBook D ini mempunyai bateri sebesar 5400 mAh dan anda tidak perlu bercas mengulang kali. Kerana, jika anda masuk kelas pada pukul 9 pagi dengan bateri sebanyak 100%, apabila kelas anda berakhir pada pukul 5 petang, anda masih ada mempunyai baki bateri untuk anda tonton banyak filem dan drama. Untuk mengecas Huawei MateBook D ini pula, ia menggunakan satu pengecas compact yang hanya mempunyai jisim 155 gram melalui USB-C. Masa pengisian pula mengambil masa kurang dari 2 jam dan apa yang menarik sekali, pengecas USB-C ini juga turut menyokong telefon pintar lain yang menyokong USB-C. Untuk golongan wanita, anda tidak perlu membawa beg komputer riba dan boleh saja bawa beg yang bergaya tanpa kelihatan kembung. Kemudian, tahukah anda tidak banyak ultrabook di luar sana yang mempunyai pembesar suara 360 darjah ataupun mempunyai hasil audio yang kuat dan sedap? Huawei MateBook D mempunyai 4 pembesar suara, 2 di bahagian papan kunci dan 2 di bahagian bawah. Pembesar suara ini boleh dioptimasikan oleh Dolby Atmos untuk memberikan pengalaman pendengaran yang lebih imersif. Dengan teknologi yang semakin mengembang, banyak kerja-kerja pemindahan data kini boleh dilakukan secara nirwaya dan pantas. Tetapi, dengan Huawei MateBook D ini, ia mempunyai Huawei Share terbina untuk memudahkan pemindahan dokumen-dokumen ataupun fail dengan pantas. Kepantasan Huawei Share ini adalah 1GB dalam masa 1 minit. Laju bukan? Untuk security pula, jika anda risau rakan-rakan anda mengambil ultrabook anda untuk meniru kerja-kerja projek, untuk copy paste, ia mempunyai satu sistem security yang sangat bagus. Pada butang kuasa ultrabook ini, ia mempunyai pengimbas siap jari yang mudah digunakan dan juga selamat. Pengimbas siap jari ini perlu ditetapkan melalui Windows Hello. Sebagai seorang pengguna Huawei MateBook D ini, kerja-kerja yang pernah saya lakukan atas ultrabook ini, saya sangat puas hati. Atas pengalaman saya, segala apa yang saya ceritakan tadi, Huawei MateBook D ini bagi saya adalah sebuah ultrabook dari Huawei yang sangat sesuai untuk seorang pelajar. Dengan harga hanya RM2,999, ini sangatlah murah untuk sebuah ultrabook yang cukup kuasa, banyak storan dan juga memori yang cukup untuk menguruskan banyak tugasan secara serentak. Jika anda masih tercari-cari sebuah ultrabook pada harga mampu milik seperti ini, Huawei MateBook D adalah pilihan yang terbaik. Jadi itu sahaja daripada saya Fahim Zahar, sehingga kita berjumpa lagi dalam video aman akan datang. Assalamualaikum.